beda dengan menanam langsung di tanah atau di lapangan. Karena apa? Tanaman di pot itu sering kita siram. Ruang gerasnya tidak ada. Kucuran air siraman setiap hari itu menekan media tanah. Dan juga ada mikroorganisme yang disebut dengan trichoderma. Trichoderma itu apa? Bakteri yang bisa melawan bakteri pengganggu. Dia bisa melawan patogen, ya. Sehingga kalau di daerah Bogor, daerah Jawa itu tanah di bawah pembangunan itu merupakan media yang mereka butuhkan. Bahkan dijual belikan. Mungkin tanaman kalau bisa berbicara, dia mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasihnya dengan apa? Dengan daun yang segar, dengan buah yang sesuai keinginan kita. Tetapi ibu bisa lihat, ada tanaman yang merana, daunnya kuning, layu. Karena apa? Karena kurang kasih sayang.